membuat orang anak aku lihat di luar kan sok sakit jadi nggak mau menyapa ya. Terus berikutnya hormat dan sopan kepada teman. Nah ini penting. Nah kalian kan di sini datang itu kan banyak teman-teman baru, ada yang dari luar Jawa, ada luar daerah, ada beberapa teman yang dari luar Banyuwangi, banyak sekali di sini teman baru, suasananya juga baru, maka perlu pendekatan. Biasanya yang baru-baru itu kan perlu beradaptasi terhadap lingkungan sekolah, lingkungan pesantren. Belum kenal rae, belum kenal musik, kadang sikisin. Lalu kalau saya kalian yang di sini sudah lama, ya berbuat baik kepada mereka. Dia caranya ampli berkerasa, bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal di sini. Karena proses pembelajaran kan masih lama, jadi biar mereka betah. Oh cuma begini, mulai apa ada santri baru datang malah ditargeti. Ayo, jajani. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu kalau tingkat kalian. Coba. Loh, mana yang di depan ini? Nah, seperti itu. Tapi belajar. Mengapa Anda belajar di sini? Terus, ada kenapa Anda harus belajar di sini? Kenapa kok harus mengajar kita dulu? Kenapa kok harus mengajar kita, belajar Al-Quran, kenapa? Itu diterangkan. Biar mereka paham tentang ini. Nah, itu perannya. Terus berikutnya belajar yang tekun. Nah, itu sopo sing telaten lebih dulu bakal panen. Tuh, kalau Jawa siapa yang telaten nanti di akhirnya juga akan panen, memetik hasil. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini masih tidak mungkin nanti selama proses pembelajaran tidak ada tugas, tidak mungkin. Pasti ada. Baik di pesantren maupun di sekolah formal, MTS maupun SMK. Nanti ketemu Pak saya, ya, saya ngajar bahasa Jawa. Ya nanti nanti ketemu, nanti proses pembelajaran di sana pasti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi harus diselesaikan dengan baik. Berikutnya peranan murid, yaitu menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi menjaga nama baik itu tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Berikutnya menjauhi narkoba. Apa narkoba itu? Narkotik. Dan obat-obat terlarang. Nah itu juga tidak boleh di sini. Tidak hanya di sini saja, di luar pun juga sama. Itu larangan agama dan juga larangan negara. Terus berikutnya menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Di sini ada banyak fasilitas, termasuk dan komputer Anda boleh pakai. Semepiara Masailah roh.